pakai Spark ID. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia akhirnya tersanding juga. Ini ada ZX6 40 anniversary sama ZX10 juga ada di sini guys. Aduh, udah disandingin aja, tinggal ZX4-nya aja yang belum disikat. Ini bagus bagi teman-teman yang pengen sikat ZX4 yang livery 40 anniversary, masih ada di dealer guys di Bali ya guys. Biar digabungin aja di sini biar sandingin biar lebih oke. Guys, so kita lihat aja dulu di sini. Ini by the way udah ada beberapa yang dimodifikasi ya guys. Jadi kita lihat aja dulu sebelah di sini ya cuy. Di sini ada ZX6 ini udah dikasih stiker ini. ZX Owners Dewata. Oh, Zoda terus. Ya kita lihat pada apa ya? Nanti kita cek sound suaranya seperti apa dan kita lihat sedikit modifikasi yang udah diubah si ZX6 ini. Yang pertama kita lihat dari spionnya sih. Spionnya udah diganti sama yang karbon. Wingnut karbon gitu guys. Cuman beberapa part yang ada sih seperti windshield ini masih belum ada. Soalnya di Bali juga masih belum banyak yang ready. Jadi harus PO-PO gitu guys. Master ramnya juga ownernya yang pengen sih semuanya diganti. Cuman ya karena belum ready guys. Ya, kita spill-spill aja yang ada apa aja ya guys. Yuk. Oke. Spionnya udah. Terus ini di sini kokpitnya masih standar, steering damper juga belum ada. Kita lihat bodonya, wih udah 474. Udah touring jauh nih memang bener nih. Mas 400-an. Ini headgear udah ganti domino pakai hijau. Ini kebanyakan hijau ya cuy ini. Oke, terus di sini tankpad dipasangin. Ini stiker tapi di pernis gitu guys, di clear gitu ya. Jadi tapi udah kelihatannya sih kayak apa stikernya gitu. Ninja terus gabung sama Kawasaki. Oke, terus habis itu kaki-kaki masih kalipernya standar sih. Terus di sini juga udah ada pakein ProGuard WA3. Nah, ini tutup rangka diganti juga hijau. Terus ini kok hijau ya? Ini bautnya kayaknya udah diganti juga, bautnya yang warna hijau. Footstep masih. Nah, ini kenapanya pakai Austin Racing 3/4. Talasnya masih ada. Nanti kita cek sana. Terus apa lagi ya? Udah dicopot. Dan ya spark plug-nya udah dicopot juga, cuman nggak bisa diganti apa ya? Belum diganti sama TD-nya, cuman kayak belum ada, makanya dipasangin teman-teman di sini custom ya guys. Terus belakang ada stop lampnya, stop lampnya juga diganti. Wih, keren sih bannya juga pakai Pirelli. Wih, ada yang foto. Terus udah gitu deh, nanti kita cek sound ya guys. Cuman gimana ya, dia perpaduan hijau putih terus si biru. Keren sih guys, peleknya hijau, cuman ya selera sih guys. Jadi kayak menurut gue pribadi sih dia kebanyakan warnanya hijau, banyak ini hijaunya. Beda sama sebelahnya tuh ZX10, dia peleknya udah diganti sama biru, jadi terkesan lebih mewahnya, elegannya tuh masuk gitu. Kalau gue sih selera sih, mantap lah. Ini ownernya nih, Bro Yuda yang punya ZX10. Itu dijual juga sih sebenarnya kalau teman-teman yang mau sikat, sikat aja. Udah full modifnya juga udah lumayan banyak tuh.
Oke. Keren-keren kan. Oke, jadi gitu kita lihat lagi guys. Nanti kita tanya-tanya juga sama Om Yuda. Om Yud, ini udah modifikasi apa aja nih GT10? Ini yang udah diganti di bagian velg, dia udah pakai Martesimi M4 RS warna blue. Oke. Aluminium. Terus di bagian sini progat udah diganti pakai karbon. Progat karbon. Master rem udah? Enggak. Ini ori ya? Original. Oh, original udah. Udah Brembo dia. Udah Brembo ya? Mantap. Stop lamp diganti. Nah, apa tadi dia pakai spark titanium? Spark titanium. Oke, anjay. Udah pakai jadi 10. Velg belakang udah pasti masih ini juga. Spool arm sama gear. Gear diganti juga tuh? Ya, super stroke. Keren cuy. Motor ini dijual. Buat kalian yang minat langsung DM atau WhatsApp. Oke guys, itu guys. Pokoknya langsung aja cek sama Yuda SPM ya guys. Kalau mau minat motor ini satu-satunya di Bali loh. Lah, ini aja plastiknya masih belum di unboxing cuy. Kita lihat. Tuh, odonya masih 31. Mantap, masih 31 cuy. Jadi kalau bagi teman-teman yang minat, sikat aja guys, sikat cuy. Tapi overall masuk sih. Rambut kalau gua sih gede banget guys. Bongsor. Oke guys, kita cek sound aja. Ini yang geber ownernya aja guys, ya, biar enak ya. Kalau geber orang lain kan gak enak. Ini pakai Spark ID. Enak guys. Karakternya adem ya emang ya? Adem. Nah, itu jadi digebek. Pokoknya dapat. Kalau serinya panjang, kenapa model kayak gini dia lebih ke power. Jadi ngisi ya? Formal. Iya, iya. Tuh kan, jadi enak geberannya. Jadi kalau yang punya geber tuh rasanya tuh haplong gitu ya. Jadi kalau orang lain yang geber kayak gitu tadi, duh, kurang apa ya? Ya gimana ya guys, motor mahal. Nah kita cek sound yang ini belum dicek soundin. GT6 Odo 474, knalpotnya Austin Racing. Ini lebih karakternya lebih ke apa ya? Teriak. Ada nembak-nembaknya juga gitu. Tapi overall lebih enak ya guys. Semuanya tergantung pilihan Anda sih cuy. Oke. Tinggi 163 cm. Mungkin ini ya cocok pangkat gitu. Tinggi bro. Nah jadi gua gigit mampa ya. Jadi misalnya kalau punya motor segini enak juga ya. Tinggi banget. Terus pakai sepatu riding. Punya uang ya? Tidak punya uang. Sudah. So, okay guys, segitu aja vlog gua mengenai ini. Ini anak mau persiapan juga buat jalan. Jadi betul ini di for sale juga. Kalian bisa hubungin Yuda SPM kalau kalian pengen meminang 40 anniversary Z10. Satu-satunya di Bali guys. Terus ini ZX6, cuman tinggal satu aja, ZX4 ini yang belum nih, atau tinggal di stikerin aja deh kalau mau. Oke, gitu aja, thank you for watching dan see you the next video guys. Oke, let's go, kita persiapan next riding. Semua teman-teman lagi persiapan prepare.
Ini juga si Zenya di sini. Ini dari orang jauh. Orang Kediri. Zenya ini jatik 4-nya si Albert. Udah sold juga tapi belum dikirim. Ini ada jatik standar. Nah, ini livery si Zenya dulu, Blackpink anjay, Blackpink. Emang the best lah liverynya. Cakep, banyak yang pakai si biru Aerox dan Austin. Oke. Okay. Oke, kita persiapan, guys. Let's go.